A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 1111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Apartemen. Iya, Alta membawa Zara ke apartemen baru yang sudah ia beli khusus untuk berdua dengan gadis itu. Lepasin aku, brengsek. Apa mau kamu? Lepasin aku. Zara terus meminta dilepaskan saat tangannya diikat oleh tali. Sementara Alta masih bersikap santai, seolah tak terjadi apapun. Pria itu pergi ke dapur, mengambil sebotol alkohol yang disimpan di dalam kulkas. Kemudian ia kembali duduk di samping Zara, sambil meleguk alkohol yang sudah ia tuangkan pada gelas kosong. "Kenapa sayang?" tanyanya menggoda. "Kamu brengsek Alta, kamu jahat, kamu gak punya hati." "Zeh, sebenarnya gue gak pingin kayak gini. Kalau aja lo bukan sebab dan akibatnya." "Apa maksud kamu? Aku penyebab apa?" Dengan tanpa hati nuraninya Alta menyemburkan air beralkohol itu pada wajah Zara. "Gak usah teriak-teriak di hadapan gue anjing. Lo cuma anak haram yang berhasil bikin rumah tangga orang tua gue hancur bangsat." "Apa maksud kamu?" "Piati adalah nyokap gue. Dan perlu lo ketahui bahwa nyokap lo udah mati." Mata Zara terbelalak kaget ketika mendengar lontaran kata itu keluar dari mulut Alta. Hatinya mendesis sakit mendapati sebuah kenyataan yang membuatnya tak percaya. "Gak mungkin." Kepala Zara menggeleng kuat. "Bunda masih hidup. Kamu bohong Alta, kamu bohong." "Sebentar." Alta melangkah, kemudian menyalakan TV yang sudah dipasang CD untuk menonton sebuah pertunjukan spektakuler yang tak pernah bisa Zara bayangkan selama ini. Terlihat pada layar TV itu adanya wanita parubaya yang notabene sebagai bundanya Zara. Munculnya mawar hitam berdarah yang dikirim seseorang beberapa kali membuat kejiwaan bundanya terganggu. Hingga sampai akhirnya bundanya masuk rumah sakit jiwa, menjadi pasien rumah sakit jiwa selama bertahun-tahun lamanya di sana, sampai pada akhirnya wanita itu tewas mengenaskan di tangan wanita yang selama ini Zara anggap ibu keduanya. Air mata Zara semakin deras, tak mau berhenti. Rasa sakit, kecewa, benci, dan segalanya kini menjadi satu dalam diri Zara. "Kenapa kalian lakuin itu? Kenapa? Apa salah bunda aku?" Alta menarik dagu Zara, mencengkramnya kuat. "Karena nyokap lo adalah orang ketiga yang rusak rumah tangga orang tua gue. Dengan keberadaan lo, nyokap gue dan gue terbuang sia-sia. Lo hidup dengan segala kasih sayang, fasilitas yang mewah milik Bima Dirgantara, bokap gue, dan juga bokap lo.
Bima, papa aku. Iya, Bima Dirgantara itu bokap gue. Lo terlahir dari campuran sperma bokap gue. Itu sebabnya gue gak bisa perawanin lo. Dan gue udah rencanain matang-matang menyambut kematian lo. Alta meleguk kembali alkohol. Rahangnya sudah mengeras emosi. Namun sebisa mungkin, ia tahan agar tak sampai ceroboh dalam situasi ini. Ia membiarkan Zara menderita terlebih dahulu dengan segala yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya dan tak pernah ia sangka-sangka. Nangis saja sesuka hati lo sayang. Aku benci sama kamu Al. Aku benci. Kamu tega ngancurin semuanya. Kamu tega hancurin hidup aku. Kamu tega bikin aku menderita. Emosional Alta berhasil terpancing akibat ucapan Zera. Ia membenci gadis itu yang mengatakan bahwa dirinya tega menghancurkan dan membuat penderitaan. Yang bikin gue menderita adalah lo dan nyokap lo yang calang. Lo anak haram. Lo anak yang dilahirin terpaksa atas hasil hubungan cinta dari suami orang. Enggak, aku bukan anak haram. Bunda bukan orang seperti itu. Diam anjing. Alta mengambil pecahan beling dari botol alkohol yang ia lempar sampai hancur. Kemudian ia mengarahkannya pada Zera, mendekat dan tertawa menyeringai. Pria itu menyayat wajah Zera dengan pecahan beling tersebut hingga membuat Zera meringis kesakitan. Gue kan udah bilang, lo diam. Kenapa lo masih juga banyak omong sih? Terdengar lembut, tapi menekan. Darah bercucuran dari luka yang digoreskan pada wajah gadis itu. Aku bukan anak haram, lirih Zera dengan mendesis menahan sakit. Gue bilang diam. Alta semakin dikabuti rasa emosional. Ia mendorong Zera sampai kini berada di atas lantai, dan ia berada di atasnya Zera. Alta menatap Zera lamat-lamat. Kini segala hal manis terbayang dalam pikirannya. Senyum gadis itu, tawa gadis itu, rasa cinta yang diungkapkan oleh gadis itu membuat Alta lemah. Lo dengar baik-baik. Patuhi gue. Mulai sekarang, lo sama gue hidup di apartemen ini berdua. Tapi bukan untuk senang-senang, melainkan untuk gue bebas bikin lo menderita seperti apa yang dulu nyokap lo lakuin terhadap nyokap gue. Nyokap lo itu perebut kebahagiaan orang lain, dan gue benci perebut. Alta menarik Zera dan mengangkat tubuh Zera menuju ranjang. Pria itu menjatuhkan Zera ke atas ranjang dengan kasar. Aku mohon, lepasin aku. Lepasin? Lo pikir gue sudi lepasin lo? Sampai lo mati baru lo lepas dari gue. Kalau gitu, kenapa kamu gak bunuh aku aja sekarang? Gue gak suka bunuh target yang gue tunggu-tunggu sejak lama secara cepat kilat. Gue lebih suka bermain-main dulu sampai gue puas. Jadi, kamu yang dulu celakain aku, dan Biati juga bekerja sama buat hal itu. Apapun itu, gue penyebabnya. Gue adalah orang yang berhasil musnahin orang-orang terdekat lo. Karena gue gak suka siapapun bantu lo keluar dari penderitaan.
gue mau lo menderita. Gue mau lo mati perlahan. Tapi sayangnya, mental lo terlalu kuat karena adanya cowok brengsek itu. Karena sekarang dia udah mati, lo bakalan tersiksa di sini. Alta melangkah keluar kamar, menutup dan mengunci kamar tersebut. Zera terbaring lemah di atas tempat tidur. Hatinya betul-betul hancur, sebagaimana segala yang ia miliki hancur karena Alta. Alta adalah sosok pria yang ia cintai. Alta yang ia anggap tak akan pernah menyakiti. Rupanya dia jugalah yang melukiskan segala penderitaan. Tak menyangka sekaligus benci. Aku bukan anak haram. Bunda, maafin Zera. Tata, Elang, tolong Zera di sini. Zera mau susul kalian. Tangan yang terikat tak bisa membuat Zera melakukan apapun. Meskipun kakinya masih bisa berjalan, tapi tubuhnya lemah. Zera tak bisa berbuat apapun selain menangis dan meresapi segala rasa sakit dalam hatinya. Mengapa harus Alta yang melakukan ini padanya? Alta adalah orang yang selalu ia banggakan, selalu ia prioritaskan dan menetap dalam hatinya. Cinta yang dalam tentu membawa luka yang dalam juga, bukan? Dan inilah yang saat ini Zera rasakan. Gadis itu tak mampu membenci Alta ketika Alta bersama perempuan lain. Namun kali ini ia mampu benar-benar membenci Alta ketika ia tahu bahwa Alta adalah penyebab dari segala penderitaannya, penyebab kematian orang-orang yang ia sayangi. Aku benci kamu, Alta. Teriakan itu terus diulang sampai tenggorokannya merasa kesakitan, bahkan terbatuk-batuk. Sekali lagi, Zera tak peduli dengan dirinya saat ini. Rasanya lebih baik mati daripada harus menanggung segala beban penderitaan ini sendirian. Pagi harinya, Alta masuk ke kamar. Ia melihat Zera tidur menggigil kedinginan. Semalam itu, Alta pergi ke rumah Zera untuk membicarakan hal ini pada ibunya. Ia terpaksa mengatakan pada ibunya bahwa Zera sudah berhasil ia bunuh. Alta membawa mayat lain ke hadapan ibunya. Mayat yang ukuran tubuhnya sama dengan Zera. Fisiknya nyaris sama. Dan wajahnya sengaja Alta rusak agar ibunya tak curiga. Bukan maksud Alta membohongi. Entah mengapa hatinya ragu jika hari ini juga ia harus merenggut nyawa Zera. Bodoh, bukannya pakai selimut. Alta menyimpan sepiring nasi dan lauknya di atas meja. Ia membuka tali yang mengikat tangan gadis itu, kemudian menggoyangkan tubuhnya agar terbangun. Bangun. Zera perlahan membuka matanya. Ia tersentak kaget dan mundur ketakutan. Ngapain kamu di sini? Jangan deketin aku. Wajahnya nampak panik. Sepertinya Zera masih sangat trauma. Alta mendengus kasar. Ia mengambil sesuatu di atas meja, yaitu obat merah serta Hansaplast untuk menutupi luka yang ada di wajah Zera. Enggak. Lebih baik kamu bunuh aku. Diam. Jangan bikin emosi gue naik. Zera seketika bungkam, membiarkan tangan pria itu terulur mengobati lukanya. Duduk di sofa. Spraynya mau gue beresin, ucap Alta datar setelah membersihkan luka di wajah Zera. Gadis itu menurut. Ia turun dari atas tempat tidur dan duduk di sofa.
Alta terpaksa harus mencuci spray yang banyak darah bekas luka Zera. Tidak ada penyesalan, hanya tersirat rasa kesal karena gadis itu masih saja berisik. "Jangan coba-coba kabur," ucap Alta tajam. Ketika memergoki, Zera melangkah menuju pintu kamar yang terbuka. Dengan cepat Zera berlari keluar kamar. Namun saat di depan pintu apartemen, ia menyerah karena tak tahu berapa pinnya. "Gue udah bilang, jangan coba-coba kabur. Nakal banget sih." Alta mendekat, menarik tangan Zera paksa menuju kamar kembali. "Lepasin aku. Aku gak mau di sini. Dasar brengsek." Zera didudukkan di atas sofa secara paksa. Kemudian Alta mengambil sesendok makanan untuk disodorkan pada mulut Zera. "Buka mulut lo." Zera menggeleng tak mau. "Buka Zera Amandita." "Enggak, aku enggak." Terpaksa makanan itu terkunyah oleh mulut Zera karena Alta mengambil kesempatan memasukkannya saat Zera membuka mulutnya ketika bicara. "Abisin, telan." Zera menyemburkan makanan itu ke lantai hingga membuat Alta menggeram emosi. "Lo tolol apa gimana? Masih mending gue kasih lo makan daripada gue biarin lo kelaparan." "Lebih baik aku kelaparan daripada aku harus sudi menerima makanan dari orang brengsek kayak kamu." Ini pertama kalinya Alta mengangkat tangannya untuk menampar gadis itu. "Gue bilang makan ya makan, gak usah bikin gue susah. Gue gak akan biarin lo sakit, karena dengan lo sakit lo bakalan mudah mati. Cepat makan, abis ini minum obat." Tubuh Zera bergetar ketakutan. Dengan sangat terpaksa ia meraih piring berisi nasi dan lauk pauk itu untuk ia makan. Sebenarnya Zera memang lapar, tapi rasa hancur di hatinya menutup segala mood rasa lapar yang ada pada dirinya. Selesai makan, gadis itu menelan obat yang sudah Alta berikan. Alta tahu pasti gadis itu menangis semalaman, dan ia juga tahu Zera akan mudah dendam jika terlalu larut menangis semalaman memikirkan banyak hal. Selesai makan dan minum obat, Alta hendak menyelimuti tubuh gadis itu, namun gadis itu malah menyingkapkannya. "Gak perlu, aku bisa pakai sendiri." Alta nampak acuh saja dan ia segera keluar kamar, tak lupa menguncinya rapat. Zera tertidur merasakan kantuk yang sebenarnya itu efek obat yang ia telan tadi. 1000 air mata yang keluar dari sudut mata gadis itu tidak akan pernah merubah keputusan Alta untuk membunuhnya. Tepat di ulang tahun gadis itu nanti, Alta akan memberikan kejutan spektakuler yang mungkin sebenarnya akan membuat dirinya menyesal seumur hidup. Zera sudah membencinya, jadi tekad Alta membunuh gadis itu semakin bulat. Untuk apa ia terus mempertahankan gadis yang membencinya? Apalagi untuk melepaskannya, Alta tidak akan membiarkan Zera dimiliki siapapun. Jadi lebih baik gadis itu kembali pada Tuhannya, tepat pada tanggal di mana gadis itu terlahir ke dunia. "Lo gila, lo mau ngapain, hah?" teriak Alta emosi melihat Zera berada di bawah shower air yang menyala sambil menangis. Pria itu meyakini bahwa sudah berjam-jam gadis itu berada di sana. Karena wajahnya terlihat sangat pucat, tubuhnya bergetar hebat. "Mati, aku mau mati. Aku muak sama semua ini.
Kamu benar-benar nyiksa aku. Aku benci sama semuanya. Kamu bukan Alta yang aku kenal dulu. Alta yang selalu sayang, perhatian, manja dan gak berani nyakitin aku. Tapi sekarang, kamu bukan Alta. Kamu psikopat gila. Alta mengepalkan tangannya emosi. Ia kemudian mengangkat tubuh Zera dari sana dan memindahkannya ke atas sofa. Buka bajunya. Enggak. Zera, buka. Aku enggak mak. Akhirnya, Alta yang membuka seluruh pakaian yang dikenakan gadis itu. Melihat tubuh telanjang Zera membuat hasrat Alta bangkit. Alta mengangkat tubuh Zera berada di atas pangkuannya. Kalau gue bukan Alta yang dulu, terus kenapa? Rasa perhatian gue, kekhawatiran gue kan tetap sama, baby. Ucap Alta dengan suara seraknya. Ia betul-betul menginginkan Zera. Jangan sentuh aku, keparat. Kamu brengsek. Mending kamu bunuh aja aku. Itu pasti. Tapi gak sekarang. Sebelum lo mati, gimana kalau kita senang-senang dulu? Kamu gila. Psikopat gila. Lepasin aku. Alta membaringkan tubuh Zera secara kasar di atas ranjang tempat tidur. Ia membuka bajunya, kemudian celana panjang yang ia kenakan, dan kini hanya menyisakan boxer pendek dengan miliknya yang sudah menegang. Zera mencoba menutupi bagian payudaranya. Ia benar-benar takut sekarang. Jika dulu ia menikmati setiap sentuhan Alta, berbeda dengan sekarang yang justru membuatnya kepanikan. Pria itu menyentuh wajah Zera, mengusapnya lembut. Kenapa kau takut? Gue Alta, milik lo, lo milik gue. Aku benci kamu, Al, benci. Air mata Zera lolos, wajahnya terlihat semakin pucat. Alta menghentikan niatnya untuk menyetubuhi gadis itu. Rasanya tidak akan nikmat jika hanya dirinya saja yang bergairah. Sementara gadis itu terus menangis, membuat Alta tidak tega melakukannya. Alta bangkit, mengambil baju yang layak untuk gadis itu pakai. Zera sendiri bingung mengapa Alta tak jadi melakukan hal itu padanya. Apakah pria itu luluh dengan air matanya? Dengan telaten, Alta memakaikan pakaian itu pada tubuh Zera. Tidur ya, jangan nangis, ucapnya lembut. Kemudian mencium kening Zera. Meskipun terlihat respon Zera yang tak nyaman dengan hal itu. Kenapa gue ngerasa beda saat lo ketakutan kayak gini sama gue, Zeh? Zeh, gue cinta sama lo. Zeh, gue gak bisa kayak gini. Gue lemah, Zeh. Gue gak sanggup lihat lo seperti ini. Kita bukan Zera dan Alta yang kaya dulu. Ungkapan itu hanya bisa Alta lontarkan dalam hatinya. Percayalah, Alta begitu mencintai Zera. Hanya saja atas segala dendam, ia harus terus mengikuti egonya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.